Kemudian jadikan rukukmu itu apa? Pahaman kita. Jadikan rukukmu itu merendahkan diri bagi kebesarannya. Ha, jadi rukuk dah rukuk dah. Tetapi ada kepahaman di situ merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rukuk semata-mata tidak sempurna. Walaupun dah elok dah, L macam L betul dah. Ha, kalau macam fiqh sembahyang ada kafiat tu kan, macam mana nak rukuk yang sempurna? Tangan tu pegang lutut. Ha, kalau tak sampai lutut tu masih tak sampai lagi. Oh, dah elok dah, macam L dah. Itu pada gambaran solat. Tetapi hakikat rukuk itu adalah merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ketika rukuk bacaan dia apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ha, kita baca dah berapa lama dah subhana rabbiyal azim ni. Ha? Ha. Tetapi kita kata merasai keagungan Allah itu tidak meresap pada hati kita. Rugilah kita. Jadi rukuk itu apa dia kata? Rukuk itu kita merendah diri pada kebesaran dia. Maksud hati kita syuhud pada kebesaran Allah dan kita merendah kepada kebesaran dia. Itu rukuk. Dan sujudmu itu, sujud ni paling sempurna lah. Keadaannya, tapi kita sujud-sujud sahaja. Dan sujud ini itu katanya fana pada hadratnya. InsyaAllah kita kata. Apa dalil? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala perintah dalam Al-Quran wasjud waqtari. Jadi kata ulama, sujud itu ada dua perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Oh, ketika sujud bukan semata-mata sujud ataupun dengan makna yang lain. Kalau sujud itu dengan erti kata kita meletakkan dahi kita ke lantai dan dengan segala anggota sujud, kaki, lutut, tangan dan kepala kita letak elok-elok tempat sujud, itu belum sempurna lagi kecuali ada satu perintah yang kedua, waqtarib. Sujud itu kita buat dah, tapi iqtirab itu kita tak lakukan. Iqtirab ni Tuhan kata mari hampir. Waqtarib, iqtarib ni hampir. Jadi kata mari sini sujud dan mari sini hati kamu, mari sini. Itulah soalan dia kan. Kepala kamu sujud, waqtarib, mari hampir, mari hampir. Ha, macam raja lah kita, kita pergi ke dia raja, mari, 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 dokek lagi, dokek lagi, mari, 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 mari. Salah raja. Begitulah ketika sujud, Tuhan suruh hati dan roh kita, mari, 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 dokek lagi, dokek lagi. Beraya, besar, pergi ke pasar, mari, mari, waqtarib. Mana orang yang taat, mana orang yang taat pada batin ayat ini, maka ruh dia akan pergi ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Orang dengar nida, orang teringat seruan Allah taala yang Quran ini, Allah taala kata wasjud waqtarib. Kita kena sujud, mari, mari hampir, mari hampir, mari hampir, mari hampir, kata Allah taala. Hampir, hampir ke hadrat dia. Hampir ke hadrat dia. Orang yang hampir ke hadrat Allah tentu fana, hilanglah yang lain, kita kata. Sebab itu bila orang hampir ke hadrat Tuhan, mana mungkin tinggal yang lain, sebab dia berada di hadrat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan sujud itu tempat yang paling hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada ayat yang khusus untuk hampir kepada Allah. Allah tak sebut hampir ketika qiyam, Allah Taala tak sebut hampir ketika rukuk, tetapi Allah Ta'ala sebut hampir ketika sujud, wasjud, waqtarib. Sujud engkau dan hampirlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut sujud itu adalah fana pada hadratnya. Itu hak sujud tu. Sepatutnya kan, tapi kita lalai hati kita ni kan. Hati kita lalai, kita tidak merasai itu. Sedangkan Tuhan dah sebut dah. Jadi bermaksud kalau kita jawab akhirat nanti tak mau dah.
Tak mau dia pun, maka kesalahan tu pada kita. Tuhan kata sujud, mari hampir. Tak mau dia lah, pergi ke kadai dah. Tak mau dia lah, balik dah rumah. Tu kesalahan tu pada kita. Sebab kita membesarkan nafsu kita dan sebagainya. Tak mampu kita hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita membesarkan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sujud itu, ini bermaksud apa? Huraian daripada menghadap kepada Allah Ta'ala tadi. Huraian bila kita menghadap kepada Allah, ketika rukuk kita akan merasai kebesaran-Nya. Natijah daripada Allah Ta'ala itu kiblat hati kita, maka ketika sujud kita akan fana kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud peluang yang ada untuk kita. Peluang untuk siapa? Peluang untuk semua orang. Tak ada pilihan siapa pun. Semua orang. Allah Ta'ala bentangkan tangan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tetapi kita saja yang dogil lah. Kita yang dogil. Kita tak nak ke hadrat dia. Kita yang dogil, kita yang bodoh sebenarnya. Kita hampir kepada nafsu kita, kepada harta kita dan sebagainya. Kononnya benda-benda ini membahagiakan kita. Konon.